ka ba'duhum awliya'u ba'd. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم ما لكم من ولايتهم من شيء حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Baik pendengar dimanapun Anda berada dan juga Dewan Hakim yang kami hormati serta seluruh peserta dan tamu undangan yang ada di auditorium LPPR RI Toli-Toli. Kami informasikan kembali bahwa babak penyisihan sudah dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Dari 23 peserta yang sudah mendaftarkan dirinya, Dewan Hakim menentukan ada 10 peserta yang masuk ke babak final. Kategori Kori 5 peserta dan kategori Kori A 5 peserta. Dari ke-10 peserta, sebentar akan ditentukan siapa yang akan menjadi perwakilan dari RRI Toli-Toli untuk ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Kota Kendari. Saya langsung saja panggilkan nomor tampil 05 kategori Korea akan membacakan Quran Surah Al-An'am ayat 130 halaman 145. Dewan Hakim yang kami hormati dan pendengar dimanapun Anda berada, peserta dengan nomor tampil 05 akan membacakan Quran Surah Al-An'am ayat 130 halaman 145. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم
Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati wa yunzirunakum wa ma
Dengar dimanapun Anda berada, beserta Dewan Hakim yang kami hormati dan juga tamu undangan. Langsung saja saya akan panggilkan nomor tampil 6. Nomor tampil 06 akan membacakan Quran Surah Yusuf ayat 1 halaman 236. Dan peserta nomor tampil 6 akan dilaksanakan secara Zoom. Sekali lagi untuk Dewan Hakim, nomor tampil 6 akan membacakan Quran Surah Yusuf ayat 1 halaman 236. Bagaimana tim teknik? Iya, Alan bisa mendengarkan suara kami? Bisa. Bisa melihat lampu yang diberikan atau lampu tanda yang diberikan oleh Ketua Dewan Hakim? Boleh di zoom tadi. Iya, katanya mungkin di zoom sedikit, diperbesar mungkin nih Alan ya. Iya. Baik, bagaimana tim teknik? Baik. Alan bisa melihat lampunya? Boleh. Sudah siap Alan? Siap. Baik, Dewan Hakim yang kami hormati, ini dia nomor tampil 06. Yang akan membacakan Quran Surah Yusuf ayat 1 halaman 236. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بِمَا ويلي
ala ali Ya'quba kama atammaha لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة Pendengar dimanapun Anda berada, serta Dewan Hakim yang kami hormati dan juga seluruh peserta dan tamu undangan yang ada di auditorium LPPR RI Tolitoli, saya akan lanjutkan memanggilkan peserta dengan nomor tampil 07 kategori Qari'ah yang akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat 1 halaman 268. Baik, sekali lagi pendengar dimanapun Anda berada dan juga Dewan Hakim yang kami hormati, nomor tampil 07 kategori Qari'ah akan membacakan Surah An-Nahl akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat 1 halaman 268.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. خلق الإنسان
وَمِنْهُ
Pendengar dimanapun Anda berada dan Dewan Hakim yang kami hormati, langsung saja saya panggilkan nomor tampil 8 yang akan membacakan Quran Surah Al-An'am ayat 21 halaman 131. Baik, pendengar dimanapun Anda berada dan Dewan Hakim yang kami hormati, penampilan nomor tampil 8 yang akan membacakan Quran Surah Al-An'am, maksud kami Quran Surah Al-An'am ayat 21 halaman 131. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين Thank you.
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
Pendengar dimanapun Anda berada, serta Dewan Hakim yang kami hormati dan tamu undangan dan juga seluruh peserta yang hadir di LPP RRI Toli-Toli, saya akan lanjutkan panggilkan nomor tampil 09, maksud kami nomor tampil 09, kategori Qori'ah, yang akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat 77 halaman 276. Pendengar dimanapun Anda berada dan Dewan Hakim yang kami hormati, nomor tampil 09 kategori Qori'ah akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat 77 halaman 276. Baik, kepada Dewan Hakim yang kami hormati, ini dia nomor tampil 09 kategori Qori'ah yang akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat 77 halaman 276. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البشر أو هو أقرب إن الله على كل شيء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن صدق الله العظيم.
Pendengar dimanapun Anda berada dan juga Dewan Hakim yang kami hormati, serta seluruh peserta dan tamu undangan yang sudah hadir di LPP RRI Tolitoli, saya akan panggilkan peserta terakhir kita di Pekan Tilawatil Quran PTQ tingkat LPP RRI Tolitoli yang ke-53, peserta dengan nomor tampil 10 kategori Qori akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 105 halaman 97. Baik, pendengar dimanapun Anda berada serta Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor tampil 10 kategori Qori akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 105 halaman 97. Sekali lagi, nomor tampil 10 kategori Qori akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 105 halaman 97. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga Dewan Hakim yang kami hormati, ini dia peserta terakhir kita dengan nomor tampil 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا
ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga Dewan Hakim yang kami hormati, serta seluruh peserta dan juga tamu undangan yang sudah ada di LPPR RI Tolitoli, ke-10 peserta sudah menunjukkan kebolehannya, sudah menunjukkan kemampuannya, dan tentunya akan menjadi bahan pertimbangan Dewan Hakim yang akan menentukan siapa yang menjadi juara 1, 2, dan 3, terlebih menjadi juara 1 kategori Kori dan Kori A, yang nantinya akan mewakili LPPR RI Tolitoli untuk ke tingkat nasional di Kota Kendari. Sembari menantikan ketiga Dewan Hakim untuk rapat penentuan juara 1, 2, dan 3, kami akan kembalikan ke studio bersama rekan Jasmine. Yükseldi.
tes untuk seluruh peserta. Seluruh peserta untuk bisa memasuki auditorium karena acara penutupan dan pengumuman pemenang akan segera dimulai. Panitia yang masih ada di luar suruh masuk ke depan ke dalam auditorium, Ebi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh peserta yang baru saja menampilkan yang terbaik di Pekan Tilawatil Quran. Insyaallah apa yang sudah menjadi keputusan Dewan Juri pada kesempatan kali ini bisa diterima dengan baik, dan kalaupun nantinya ada adik-adik yang belum sempat menjadi perwakilan dari RRI Tolitoli, insya Allah kegiatan ini akan berlangsung setiap tahunnya dan menjadi agenda rutin dari RRI Tolitoli. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita akan mendengarkan secara bersama pengumuman juara 1, 2, 3 dan harapan 1, harapan 2 kategori Kori dan Korea, kita akan dengarkan bersama sambutan dari Kepala LPP RRI Tolitoli sekaligus menutup Pekan Tilawatil Quran LPP RRI Tolitoli tingkat LPP RRI Tolitoli yang ke-53 dengan hormat kepada Ibu Dr. Randa Soraya Putri Yusuf, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dewan Hakim, para undangan, seluruh peserta PTQ dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena atas rahmat dan taufiknya, maka pelaksanaan pekan tilawatil Quran PTQI LPP RRI Toli-Toli tahun 2023 dapat berlangsung dengan lancar dan sukses selama 2 hari dari kemarin. Hadirin yang kami hormati, transformasi RRI di era konvergensi media sudah dilakukan. Website yang dapat diakses oleh pendengar RRI melalui rri.co.id, aplikasi RRI Playgo dan podcast RRI yang dapat didengarkan melalui website RRI ataupun aplikasi Spotify. Aplikasi unggulan yang dimiliki RRI yakni RRI Playgo, di mana pendengar atau khalayak bisa mendengarkan siaran kami di Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4 di seluruh Indonesia. Juga dapat menikmati tayangan siaran langsung dari RRI Net. Hari ini final PTQI di RRI Toli-Toli kita melakukan siaran langsung dan itu bisa didengar tidak hanya oleh masyarakat di sekitar Toli-Toli, Parimo, dan Buol, tetapi di seluruh dunia bahkan dengan catatan memiliki jaringan internet. Hadirin yang berbahagia, pada tahun 2015 RRI Playgo mendapatkan penghargaan sebagai pemenang pertama untuk aplikasi kategori Green Broadcasting Engineering Award di Istanbul, Turki dalam forum Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) dan penghargaan tertinggi telah diraih. Namun RRI tidak berpuas diri, terus melakukan inovasi-inovasi dengan menambah fitur-fitur canggih pada aplikasi RRI Playgo. Pada kesempatan ini, dengan senang hati kami mengajak Anda untuk jangan ragu mendownload aplikasi RRI Playgo. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu ustazah juga, bapak ustazah, seluruh hadirin yang berbahagia, jangan ragu untuk mendownload aplikasi RRI Playgo melalui Play Store dan App Store. Hadirin yang kami hormati, program siaran terestrial RRI Toli-Toli melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 dengan memiliki tagline untuk Pro 1 adalah kanal informasi dan inspirasi. Untuk Pro 2, teman terbaik kamu. Tentu untuk spesifik anak-anak muda, terutama yang menjadi peserta hari ini. Untuk Pro 3 adalah jaringan berita nasional. Masing-masing program memiliki program acara unggulan dengan mengedepankan kepuasan pendengarnya. Hadirin yang berbahagia, selain kegiatan on air, RRI juga mempunyai kegiatan off air, yakni kegiatan pekan tilawatil Quran. Kemarin kita off air, tetapi hari ini on air dan off air di Pro 1 yang merupakan kegiatan layanan publik RRI dan menjadi calendar of event yang dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahun selain dari pemilihan bintang radio, ada beberapa event, kemudian juga ada Festival Pelajar Nusantara FPN serta masih banyak lagi layanan publik RRI yang setiap saat dilaksanakan. Semua ini menandakan bahwa RRI selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan, kami berharap kepada peserta yang dipilih oleh Dewan Hakim sebagai juara 1 KORI dan juara 1 KORI A untuk terus berlatih dan menjaga kesehatan. Tentu saja mempersiapkan diri menuju ke PTQI tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara dari tanggal 1 dan 6 April 2023. Tidak lupa kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat agar senantiasa mendoakan kepada utusan KORI dan KORI A kita agar nanti di nasional utusan dari LPP RRI Toli-Toli berhasil menjadi juara di tingkat nasional. Insya Allah.
Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pekan tilawatil Quran PTQ LPP RRI Toli-Toli yang ke-53 tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dengan resmi kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama pembacaan pemenang kategori Kori dan Kori A oleh Bapak Ustadz M. Jofre. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dewan Hakim tentang penetapan juara pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lima pada final PTQ LPP RRI ke-53 memutuskan menetapkan bahwa Kori dan Kori A juara 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2 sebagai berikut. Kategori terbaik 1, Kori. Saya mulai dari bawah. Juara harapan 2 dengan nilai 77 dengan nomor undian 08 atas nama Dedi Saputra. Juara harapan 1 dengan nomor peserta 04 jumlah nilai 79 atas nama Fahreza. Juara ketiga dengan nomor undian 02 dengan jumlah nilai 82 atas nama Dandi. Juara kedua dengan nomor peserta 10 dengan nilai 84 atas nama Afdal. Juara terbaik 1 dengan nomor peserta 6 dengan jumlah nilai 85 atas nama Alan R. Usman. Selanjutnya untuk golongan Korea terbaik 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2. Juara harapan 2 dengan nomor peserta 09 dengan jumlah nilai 80 atas nama Nur Aziza. Juara harapan 1 dengan nomor peserta 03 dengan jumlah nilai 80,5 atas nama Salwa. Juara ketiga dengan nomor peserta 01 dengan jumlah nilai 82 atas nama Nur Khaliza. Juara kedua dengan nomor peserta 07 dengan jumlah nilai 84 atas nama Rizky Fauzia. Juara pertama atau terbaik pertama dengan nomor peserta 05
dengan jumlah nilai 85 atas nama Faradiba Magfirah. Demikianlah surat keputusan Dewan Hakim ditetapkan di Toli-Toli tanggal 24 Maret 2023. Ketua Dewan Hakim Ustaz Haji Muallimin, anggota Jeprimadi dan anggota Mastia. Sahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga seluruh peserta yang sudah diumumkan, tentunya tadi sudah deg-degan, tetapi sekarang sudah lega karena sudah ditahu siapa yang menjadi juara satu kategori Kori dan siapa yang menjadi juara satu kategori Kori A. Dan insya Allah ini akan mewakili RRI Toli-Toli ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Kendari. Bapak Ibu yang kami hormati, saya persilakan untuk juara 1, 2, 3 dan harapan 1, harapan 2 kategori Kori dan Kori A untuk mengambil tempat di depan. Baik, panitia mungkin disediakan dulu. Iya, kepada seluruh peserta kategori satu, ya kategori Kori dan Kori A, juara satu kategori Kori atas nama Faradiba Magfirah. Kori A. Iya, juara satu atas nama Faradiba Magfirah, maksud saya kategori Kori A. Iya, kategori Korea, juara satu Faradiba Magfirah. Juara kedua Rizky Fauzia. Iya, kami umumkan sekali lagi untuk juara satu kategori Korea atas nama Faradiba Magfirah, kemudian juara kedua Rizky Fauzia, juara ketiga Nur Haliza, juara harapan satu Salwa dan juara harapan dua Nur Aziza. Sementara untuk kategori Kori, juara satu Alan R. Usman, juara kedua Afdal, juara ketiga Dandi, juara keempat Fahreza dan juara harapan satu Fahreza dan juara harapan dua Dedi Saputra. Sekali lagi kami informasikan kepada peserta yang nantinya akan mewakili LPPR RI Toli-Toli ke tingkat nasional seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala LPPR RI Toli-Toli tadi, agar dapat menjaga stamina, menjaga kesehatan, dan tentunya lebih mempermantap bacaannya, insya Allah bisa membawa nama baik ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Kendari nanti. Baik, selanjutnya kita akan ikuti penyerahan hadiah. Nama-nama yang saya sebutkan untuk naik ke atas panggung dari kategori Kori A. Yang pertama, Faradiba Magfirah. Yang kedua, Rizky Fauzia. Yang ketiga, Nur Haliza. Yang keempat, Salwa. Dan yang kelima, Nur Aziza. Silakan berdiri sesuai dengan nomor urutan yang saya sebutkan tadi. Dilanjutkan dengan kategori Kori. Yang pertama, Alan R. Usman. Ini via Zoom karena pesertanya ada di Buol.
yang kedua mungkin bisa diwakili untuk juara satunya. Yang juara dua, Afdal, bisa naik ke atas panggung. Juara ketiga, Dandi. Juara harapan satu, Fahreza. Dan juara harapan dua, Dedi Saputra. Mungkin ada yang bisa mewakili juara satu dan juara tiga. Oh, katanya Pak Adi mewakili. Iya. Baik. Ya, penyerahan hadiah, kami mohon kesediaan untuk Kepala LPP RRI Toli Toli dan kepada juara satu Kori dan Korea untuk maju selangkah ke depan. Kori dan Korea, juara satunya. Iya, untuk kategori Kori dan Korea. Juara satu Kori masih tergabung bersama kami di via Zoom. Baik, dipersilakan kepada Ibu Kepsta untuk memberikan hadiah. Iya, untuk Ibu Kepala LPP RRI Toli Toli untuk memberikan hadiah kepada juara satu kategori Korea. Mas Alan, assalamualaikum Mas Alan. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Selamat ya. Ya Bu. Ini pialanya dan apa namanya piagamnya. Gak kelihatan? Ya, ini pialanya saya pegang dulu ya. Nanti diambil. Yang paling penting jaga kesehatan supaya insya Allah RRI Toli Toli, utusan RRI Toli Toli, baik Mas Alan, juara Kori maupun Korea, Mbak siapa? Faradiba bisa jadi pemenangnya untuk tingkat nasional. Sekali lagi selamat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Aduh kata layar. Ini kan orang biasa bayar besar. Selanjutnya penyerahan hadiah kepada juara kedua kategori Kori dan Korea. Kami mohon kesediaan kepada Ibu Kepala Sub Tata Usaha LPP RRI Toli Toli, Ibu Agustin Indra Dewi untuk berkenan memberikan hadiah kepada pemenang juara kedua kepada kedua pemenang yang menjadi juara kedua untuk bisa mengambil satu langkah ke depan.
Baik, selanjutnya penyerahan hadiah kepada pemenang ketiga, juara ketiga kategori Kori dan Koriah yang akan diserahkan oleh Ketua Dewan Hakim Bapak Ustadz Mualimin yang akan diwakili oleh Ustadz Jufri kepada pemenang juara tiga kategori Kori dan Koriah untuk dapat mengambil tempat satu langkah ke depan. Ya, ini peserta Koriah yang menjadi juara ketiga. Dan untuk peserta Kori, ini tadi via Zoom, atas nama Dandi. Selanjutnya penyerahan hadiah kepada juara harapan 1 yang akan diserahkan oleh Bapak JFT Humas Pasarman. Ya. Pasarman untuk dapat memberikan hadiah kepada juara harapan 1 kategori Kori dan Koriah. Baik, juara harapan pertama diberikan oleh Ketua Panitia untuk kategori Kori dan Koriah yang mendapatkan juara kategori juara harapan satu agar bisa mengambil tempat di depan. Selanjutnya pemberian hadiah kepada juara harapan 2, kami mohon kesediaan dari Pak Sarman untuk memberikan hadiah kepada pemenang juara harapan kedua. Untuk pemenang kategori Kori dan Koriah untuk dapat mengambil tempat di depan. Untuk seluruh peserta agar tetap di tempat. Selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Kepala LPPR RI Toli-Toli untuk memberikan bonus kepada seluruh peserta, baik kategori Kori dan Koriah. Untuk kategori Koriah dan Kori untuk yang juara satu silakan maju ke depan. Dilanjutkan juara dua kategori Kori dan Koriah maju ke depan. Iya Bu. Kori dan Koriah. Baik, juara dua Kori
dilanjutkan kepada juara tiga Korea. Juara tiga Korea ditahan karena via Zoom juga. Dilanjutkan dengan harapan satu Korea. Harapan satu Korea. Dan harapan satu Korea. Dan yang terakhir, juara harapan dua kategori Korea untuk maju ke depan. Dan kategori Kori, juara harapan kedua. Untuk peserta tetap di tempat. Selanjutnya, pemberian apresiasi yang diberikan oleh Bank BSI berupa tabungan kepada pemenang juara satu kategori Kori dan Korea untuk maju ke depan. Kepada pimpinan BSI, Pak Adi, silakan untuk dapat memberikan apresiasi kepada peserta yang berhasil mendapatkan juara satu kategori Kori dan Korea. Iya, mungkin bisa diwakili dulu sama yang juara duanya, diwakili sebagai simbolis. Iya, diwakili aja, tidak apa-apa. Diwakili ya, bukan untuk diambil. Iya, mungkin bisa dikembalikan ke panitia. Terima kasih, Pak Adi. Kita lanjutkan pemberian apresiasi dari Bank Sulteng kepada juara satu Kori dan Korea berupa Marching Days kepada yang mewakili Bank Sulteng. Dengan hormat kami silakan. Untuk kategori Korea dan Kori yang juara satu bisa mengambil tempat di depan. Iya, diwakili lagi ya. Tidak apa-apa, anggap saja ini adalah amalan. Iya, siapa tahu nanti tertular tahun depan juara satu. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemberian apresiasi kepada seluruh peserta, ke-10 peserta yang akan diberikan kepada perwakilan Telkomsel. Kepada seluruh peserta, ya, dengan hormat kami persilahkan. Untuk peserta tetap di tempat. Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada
Dewan Hakim. Kepada Dewan Hakim, dengan hormat untuk naik ke atas. Seluruh Dewan Hakim, ketua maupun anggota, untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Dan pemberian piagam penghargaan akan diberikan langsung oleh Kepala LPP RRI Toli Toli. Iya, untuk ketiga Dewan Hakim agar bisa maju ke depan. Dimulai kepada ketuanya dulu, Bapak Ustadz Mualimin. Baik, mungkin bisa disesuaikan dengan para peserta agar bisa didokumentasikan. Peserta untuk tetap di tempat. Dewan Hakim juga kembali ke tempat. Peserta tetap di atas panggung. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemberian ucapan terima kasih kepada ketiga pemberi apresiasi oleh Kepala LPP RRI Toli Toli kepada Bank BSI, Bank Sulteng, dan Telkomsel untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Iya, pertama diberikan kepada BSI sebagai ucapan terima kasih dari LPP RRI Toli Toli yang sudah memberikan apresiasi kepada peserta PTQ LPP RRI Toli Toli. Kemudian kepada Bank Sulteng dan dilanjutkan kepada Telkomsel. Langsung diabadikan foto bersama, didampingi oleh Ibu Kepala Subtata Usaha dan juga Pak Sarman serta Ketua Panitia. Untuk dapat mengabadikan momen dengan seluruh peserta yang berbakat dan insya Allah iya. Insya Allah akan menjadi kebanggaan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada seluruh peserta, kepada ketiga pemberi apresiasi, dan juga Ibu Kepala Stasiun dan Ibu Kasubag TU, kami ucapkan terima kasih. Kepada seluruh peserta, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa yang disampaikan oleh Kepala LPP RRI untuk yang mewakili juara satu kategori Kore dan Korea, agar mempersiapkan mental, memantapkan bacaan, tajwid, fasaha, lagu, agar nantinya menjadi bahan pertimbangan penilaian ketika masuk ke tingkat nasional, nantinya akan dilaksanakan di kota Kendari. Bapak-Ibu yang kami hormati,
dengan berakhirnya pemberian ucapan apresiasi dan juga penghargaan kepada seluruh peserta, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara PTQ ke-53 tingkat LPP RRI Toli-Toli. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan karena datangnya dari kami sebagai panitia, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dilanjutkan buka puasa bersama peserta dan juga dewan hakim serta para tamu undangan. Kami iya, tolong panitia diarahkan peserta kemana, undangannya kemana? Ke ruang rapat katanya.